Di usia 20 tahun, Verrel Bramastra telah tumbuh menjadi anak yang mandiri. Sejak terjun ke dunia entertain, Verrel telah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi karena sifat Verrel yang agak boros membuat ia meminta bantuan ayahnya, Ivan Fadila, untuk ikut mengelola keuangannya. Kebetulan aku punya papa yang bantu ngatur keuangan aku. Jadi dari pertama kali di dunia entertain, itu hasilnya papa yang bantu ngatur. Mungkin kalau kayak manage sendiri agak sedikit kewalahan kali. Mungkin akan beli mobil-mobil semua. Jujur sedikit boros. Cuman biasanya borosnya bukan untuk diri sendiri. Jadi suka beliin, misalnya beliin orang apa gitu, beliin mama apa, beliin papa apa gitu. Cuman lama-lama gak tau ya, oh boros juga. Awal mula berkiprah di dunia keartisan karena pada dasarnya Verrel Bramastra suka dengan akting. Namun Verrel tidak tahu besarnya honor yang diterima. Dia memang lebih fokus dengan karirnya. Untuk urusan honor, Verrel lebih percaya ayahnya untuk mengaturnya. Ada beberapa yang emang aku tahu, beberapa emang aku serahin ke papa. Jadi nggak apa ya, takutnya kan kita malah jadi fokusnya terlalu ke materi. Jadi awalnya kan aku di dunia entertain karena emang aku suka acting, suka menghibur orang gitu. Cuman takut ntar kalau tahu honornya berapa malah jadi kepatok. Oh harus segini, segini. Misalnya penghasilan aku sekian, itu pasti 50%-nya untuk invest. Karena kan aku juga lagi bikin rumah. Jadi pasti kesana, terus juga untuk misalnya untuk mobil, untuk kebutuhan lah. Nah yang lain-lainnya baru untuk aku beli sepatu, misalnya beli baju, jalan-jalan.